Keluarga salah satu pemain timnas Indonesia, Hadi Sagara, menggelar nonton bareng final Piala AFF 2020, Rabu 29 Desember antara Indonesia melawan Thailand. Di rumah yang berada di Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Bupati Bojonegoro turut hadir dalam acara nonton bareng. Hadi Sagara Putra menjadi salah satu dari 4 striker yang terpilih pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat tim Garuda Muda Indonesia pada Piala AFF 2020 ini. Bupati Bojonegoro yang turut hadir di kediaman orang tua Hadi Sagara mengaku bangga putra daerah ada yang masuk menjadi pemain timnas Indonesia. Bupati bersama rombongan sengaja datang untuk memberi semangat serta mendukung pihak keluarga yang saat ini putranya sedang berjuang membela timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020 melawan Thailand. Ya, kami datang memang dengan ada Pak Dandi, Pak Jepora, ada Pak Rika, Pak Camat, Pak Kades, dan kedua orang tua Mas Dandi tentunya, Pak Handekor dan Bu Istina. Kami datang ke sini pertama ikut bangga bahwa warga Bojonegoro masuk pemain timnas dan ini sedang berlaga di Thailand. Dan kedua kami juga mensupport tentunya pertama orang tua kan juga sangat apa istilahnya biasanya kalau lagi tapi kan agak deg-degan. Jadi kami mensupport beliau berdua datang ke sini dan hasilnya sementara hari ini mungkin belum beruntung. Nah mudah-mudahan kita tetap berusaha hati ya. Pak Joko dan Bu Istina, kita tunggu mungkin pemain selanjutnya mudah-mudahan Indonesia tetap juara dan Mas Hanis terlibat bagian itu. Amin. Ayah Hadi Sagara, Handoko bersyukur dan terima kasih kepada Bupati Bojonegoro yang berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dan nonton bareng final Piala AFF 2020 di rumahnya. Menurut Handoko, meski pada liga pertama ini timnas Indonesia mengalami kekalahan, semoga bisa dijadikan pengalaman agar pada pertandingan selanjutnya timnas bisa menang dan Hadi juga bisa ikut bermain. Bupati Bojonegoro datang nobar di rumahnya. Alhamdulillah, Bupati Bojonegoro Bu Ana telah datang ke rumah kami. Kami sangat bangga sekali, tidak menyangka Bupati bisa hadir dan nonton bareng di rumah kami. Harapan saya dengan kekalahan timnas 4-0 yang leg pertama menjadikan pengalaman. Di leg kedua mudah-mudahan bisa bangkit. Mudah-mudahan tak kena main. Yeah.